pemeriksaan sejumlah saksi, tim unit krisis respon Polres Seruyan berhasil menangkap pelaku teror bom masjid Nurul Yakin Kuala Pembuan di Seruyan, Kalimantan Tengah. Pelaku berinisial HG yang ditangkap di rumahnya ternyata bukanlah kelompok jaringan terorisme, melainkan ya, riwayat kemampuan menyukai elektronik. Ya. Kemudian yang bersangkutan ini setelah dilakukan pemeriksaan tes urin, ya ternyata yang bersangkutan ini positif sabu. Ya. Sabu, dan dia diakui bahwa itu kurang lebih 2 hari yang lalu dia melakukan sabu itu. Dan ini sepertinya efek halu, ya, karena yang bersangkutan kita sudah koordinasi dengan Gegana, kita koordinasi dengan Densus 88 yang ada di Kalimantan Tengah. Yang bersangkutan ini tidak masuk dalam jaringan terorisme, ya. Tetapi yang bersangkutan suka sekali dengan YouTube-YouTube yang menampakkan kekerasan tentang peledakan bom.